malam ini kita akan rapat teman-teman untuk eventnya Papang FPS. Biar untuk membersihkan waktu membuat tadi. Laporan panitia lomba masing-masing. Yang pertama, kami bacakan laporan lokasi lomba dan perlengkapan lomba. Untuk laporan untuk lokasi lomba itu saya kemarin itu saya berpesan dengan Agus. Ini tetap ya, lokasinya itu di yang kemarin ya kan 76. Itu posisinya lapangan. Nah, itu aja yang saya laporkan untuk terkait itu untuk besok baru loading. Apa saja? Perlengkapannya semua lengkap. Yang untuk itu menangis omongan bahwa ada sinyal dari sini. Oh, iya. Sudah ada kemarin kan sudah ada evaluasi dari pengurus. Ya. Nah, itu besok wacana saya nanti saya coba ya. Saya terapkan. Nah, untuk nanti pada kali nanti seumpama itu masih ada sedikit-sedikit masuk ya mau dimaklumi ya, soalnya terkait kan masih apa nggak tahu kan kita. Wacana itu saya terapkan besok. Terima kasih atas laporan untuk lokasi dan perlengkapannya. Dan lanjut laporan tiketing. Nah, untuk tiketing saat ini sudah aman semua. Member sama rekom sudah rapat semua Pak Dirjen. Itu yang saya lihat. Jadi saya laporkan aman di tiketing. Ya, terima kasih. Yang ketiga laporan hadiah. Untuk hadiah kalau untuk tunai tadi Pak tadi jam 3 jam 5 selesai ya menanyakan telah dari rumah. Kalau untuk hadiahnya itu saya sudah masukkan di rumah ready. Kalau untuk masalah dia mobil terkait ODI tadi telepon saya juga oke. Besok itu ada display masuk untuk laginya. Terus surprise-nya? Surprise-nya itu kedua. Kita selama ini kan saya dihitung terus. Untuk selama event terkait dengan banyaknya keuntungan lebih baik kita salurkan ya ke member. Jadi saya programnya 2 unit motor untuk kedepannya. Member yang terkait dua member. Ya, itu saya sudah menyaksikan kemarin apa dua member kalau disediakan sama bapak ini. Itu terhitung 6 apa yang dia atau 6 gelaran baru nanti kita masukkan. Jadi mungkin setengah tahun. Besok kan 4 bulan dari bulan 8 ini kan ya. Mungkin bulan 2 ya, gampang gitu bisa. Nah, bisa dikoordinasi lagi kan. Laporan hadiah kita anggap siap ya, kan. Kita lanjut untuk laporan divisi entertain. Bu, siap. Siap yang gimana? Itu seru. Divisi entertain SPG sudah ready. Jadi ya, mohon maaf hanya ada 60 biji. Pas. Tidak ada cedera mata buat siapapun kalau tidak lolos ya weh. Padahal topinya bagus. Soalnya dulu kan 10 kelas. Soalnya dulu itu saya ingat waktu tahun lalu kan cuma 10 kelas. Karena pesan 60 saya ada. Berhubung sekarang itu kelasnya tuh. Ya, 12 akhirnya saya tahu itu. Makanya tidak cedera mata sama Bapak. Mau subsidi. Bawahnya subsidi. Soalnya itu satu pecah. Satu pecah ada yang 4 tubuhnya juara. Tidak ada tropinya ini bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa saya rasa saya hanya mengharapkan agar lomba besok yang mohon doa restunya agar bisa berjalan lancar. Amin. Kita doakan juga cuaca besok semoga baik-baik saja. Supaya semua bisa dinikmati lah. Saya rasa hanya itu. Terima kasih kepada teman-teman pengurus yang sudah bersusah payah membantu kelancaran event saya ini. Semoga Tuhan akan membalas kebaikan anda. Amin. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Geremeng. Itu, waduh, banyak sekali namanya. Kapan waktu eventnya B?
tapi 76 mereka saya janjikan insya Allah untuk bulan depan kalau ada slot kita mau kasih. Ternyata bulan itu juga nggak dapat slot. Saya berhubungi Mas Bonsai beberapa kali katanya mohon maaf tidak ada. Waduh. Jadi itu aja sudah di waiting list yang banyak. Ya turun nunggu dulu yang berikutnya aja. Nganu aja, waiting list yang kira-kira dia main di tiket utama itu nyoba dinaikkan grade-nya. Jangan tiket utama ada yang pesen 1, 2, 3, sampai 4 tiket sekaligus ditebas, nah, itu tidak dapat tiket. Perlu dicatat itu. Dicatat aja. Sudah dicatat dari pintu juga. Saya beberapa kali sama Mas Bonse konfirmasi gimana terkait karena slotnya emang tidak ada. Terus kalau juta cuma 2 ya. Otomatis 1/24 itu sudah member seumpamanya ya. Member itu cuma 24 itu padahal kan 2 kelas kan A, 11 gak sepuluh 24 itu dibagi 1 itu bisa cukup kan gak mungkin dong nah, sampai ada orangnya saking kesel ya udah gini aja saya pesen tiket yang 11 juta 1 yang kedua 11 juta juga jadi yang 11 juta 2 kali tetapnya gak dapat tiket. Hari ini SPM Fitra Bukan kita nyatakan sudah siap semuanya mulai dari lokasi lomba, laporan tiketing, laporan hadiah, laporan divisi entertain, divisi bisnis, laporan keamanan, laporan trofi, laporan kesiapan juri, laporan dari ketua pelaksana, laporan dari divisi rekom, serta masukan dan saran dari Bapak Pengawas Lembaga SPM.